Yo, halo boy, kembali lagi bersama gue Putra di video Growtopia. Jadi video kali ini gue akan coba untuk menggacha 50 saber. Jadi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, langsung aja kita ke videonya. Jadi pertama-tama kita akan membeli sabernya di World by Saber. Oke, langsung aja kita ke Buy Saber. Oke, untuk sabernya sendiri kisaran sekitar 27 sampai 28 warlock. Oke, kita bakalan nyari seller yang termurah. Kayaknya kita bakalan nyari yang 27 WL-an aja sih. Oke, langsung aja. Oke boy, jadi gue udah nemuin nih seller yang ngejual di harga 27 warlock. Stoknya juga lumayan banyak, sekitar 189. Langsung aja kita beli 50-an aja. 10 sekitar 13 DL-an. Oke. Langsung aja. Boy, jadi ini beberapa item yang kita udah dapat dari hasil ngegacha 50 Growth Saber. Kita dapat sekitar 9 crystal block seed dan 4 crystal block dan 18 neon juga. Setelah gue akumulasin, kita dapat kita sekitar 600
hampir 7 DL lah. Dengan modal hampir 14 DL kita dapat hampir 7 DL. Jadi kita rugi hampir 7 DL. Oke deh boy, kayaknya itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh, 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 oh